Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang ayah dan anaknya sedang berbincang-bincang di tepi sungai. Sang ayah lalu berkata kepada anaknya di tepi sungai itu, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat bersamaan juga, ada seekor ikan kecil yang mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Mendengar percakapan sang ayah dan sang anak pada saat itu, ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air yang dikatakannya itu begitu penting dalam kehidupan ini. Lalu, ikan kecil itu berenang dari hulu hingga ke hilir. Sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya, "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Karena aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air, kehidupan akan mati." Tanya sang ikan kecil pada makhluk yang sejenis di sungai itu. Namun ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana keberadaan air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia segera berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan tua yang sudah berpengalaman. Lalu kepada ikan tua itulah ia menanyakan hal yang sama, "Di manakah tempat air itu?" Lalu ikan tua itu dengan bijak menjawab, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu selama ini, sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air, kita semua akan mati," jawab ikan tua itu. Dari kisah ikan kecil ini, mungkin kita bertanya-tanya, apalah arti cerita tersebut untuk kita. Namun tanpa disadari, kadang manusia mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil ini. Mencari ke sana kemari tentang kehidupan dan kebahagiaan. Yang padahal ia mengetahui bahwa ia sedang menjalaninya saat itu. Bahkan kebahagiaan yang sedang melingkupinya. Sampai-sampai membuat ikan kecil itu tidak menyadari kalau air itu ternyata ada di sekitarnya. Begitu pula dengan manusia. Terkadang kita tidak pernah puas dengan kebahagiaan yang kita miliki selama ini. Dan sudah seharusnya kita menyadari bahwa betapa banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepada makhluknya melebihi yang kita rasakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.